sehingga kita akan melakukan perjanjian terhadap kedua belah pihak untuk menentukan suatu keuntungan agar tidak terjadi dalam peperangan salah satu mutualisme atau saling menguntungkan. Tindakan apa yang akan kedua belah pihak lakukan apabila suatu kerjasama tidak saling menguntungkan? Maka akan ada pihak yang dirugikan dan bisa menyebabkan kerjasama gagal sehingga bisa menghambat perkembangan suatu bisnis. Oleh sebab itu, ketika kita melihat suatu bisnis yang sudah besar, pasti dibalik ada kerjasama yang telah disepakati. Supaya kerja sama kita bisa saling menguntungkan, maka sebagian pebisnis membuat perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama ini harus disepakati oleh kedua belah pihak agar tidak terjadi kecurangan. Kerjasama ini sebenarnya banyak sekali bentuknya, sehingga setiap orang atau kelompok yang menjalankan suatu bisnis harus membuat kerjasama yang benar-benar bisa menguntungkan dan bisnis bisa mengembangkan sebuah bisnis. Get your dick.